Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi tutorial gimana caranya biar dapat bantuan dari pemerintah Jepang, karena tahun ini pemerintah Jepang juga bagi-bagi bantuan sebesar 20.000 yen atau 2 mang buat kalian yang udah punya My Number. My Number-nya udah bentuk kartu ya, bukan masih dalam kartu ijo ataupun masih dalam bentuk undangan, itu bukan. Jadi udah benar-benar bentuk kartu yang ada chipsnya. Nah, buat teman-teman yang belum punya My Number, harap segera diurus sampai akhir bulan depan, bulan September. Karena bantuan ini hanya berlaku buat teman-teman yang udah punya My Number, yang udah punya dari dulu ataupun yang baru daftar, tapi batasnya sampai bulan 9, tanggal 30. Dan teman-teman yang udah punya My Number udah bisa sekarang lakuin untuk registrasi dapetin 2 mang itu. Karena bantuan ini udah dibuka dari bulan 6, bulan Juni, dan berakhir di tahun depan 2023 bulan 2. Dan syarat selanjutnya, kalian harus udah punya yang namanya pembayaran elektrik, misalnya ada PP, ada Rakuten Pay, bisa juga dengan pakai kartu kredit, karena nanti uang yang 2 mang itu mau ditransfer kemana gitu kan, karena uang itu akan dikirim ke kita dalam bentuk poin, bukan dalam bentuk uang cash. Itu yang pertama. Jadi kalian harus siapin 3 aplikasi. Yang pertama PP, Maina Pointo, Maina Portal. Di sini karena aku pakai PP, kalau kalian pakai aplikasi yang lain nggak masalah, misal Rakuten ataupun kartu kredit ataupun yang lainnya. Di sini aku pakai PP karena banyak toko yang bisa menerima pembayaran melalui PP dibandingkan aplikasi yang lain. Yang pertama kalian buka PP-nya aja langsung. Nah, dari PP ini nanti diarahin ke Maina Pointo. Di sini ada tulisannya Maina Pointo di sini. Pencet aja. Nah, kalian bisa dapetin 5.000, 7.500 sama 7.500 lagi. Jadi totalnya 2 mang. Tapi karena aku udah pernah ngelakuin yang ini, yang 5.000, jadi aku hanya ngelakuin yang ini, 7.500 dikali 2, 15.000 yen. Karena ini program yang kedua. Karena program yang pertama itu cuma dapat 5.000 doang. Kalau sekarang pemerintah baik hati, jadi dapatnya lebih banyak lagi. Nah, untuk dapetin yang 5.000 ini, kalian harus ngisi minimal 2 mang untuk dapetin 5.000, karena dikali 25%. 20.000 dikali 25% dapatnya 5.000 poin. Tapi kalau yang ini kalian nggak harus ngisi apapun, hanya mencet-mencet di HP, nanti kalian dapat total 2 ini, 15.000 yen. Ichimang goseng. Yang 7.500 ini nanti maksudnya ini My Number itu bisa digunakan sebagai kartu asuransi kesehatan Kenko Hokkensho. Kalau yang ini kalian harus mendaftarkan nomor rekening kalian ke aplikasi ini. Nah, fungsinya apa? Nanti kalau misalnya dapat bantuan dari pemerintah ataupun dapat uang dari pemerintah, nanti bisa langsung masuk ke rekening kalian. Langsung aja kita pencet yang warna biru, PP Aprite Moshikomu. Nah, di sini langsung aja ke bawah. Ini langsung dicentang, pencet yang biru. Untuk yang bagian pertama ini yang dapat 5.000 atau 25% ya. Nah, kalian kalau pengen dapatnya cepat, centang yang atas. Kalau dapatnya 30 hari setelahnya, centang yang bawah. Kalau gue rekomendasiin pencet yang atas aja. Nah, segini susumu. Maina Pointo Aprio Hiraku. Kalau belum install, kalian nanti diarahin untuk install. Terus siapin My Number kalian. Nah, taruh aja di atasnya sini. Sesuai gambar ini kan. Nah, Hajimeru. Terus masukin password. Passwordnya ini waktu kalian daftarin My Number yang 4 digit. Kalian bisa ketik di sini. Udah kebaca tanda centang aslinya. Tanda centang artinya udah kebaca. Nah, kalian My Number-nya udah bisa diambil. Nah, kemudian kita klik yang ini sama yang ini. Karena aku udah dapat yang 5.000. Di sini ada tulisannya Zumi, artinya selesai. Jadi aku daftarin yang 15.000 di sini nanti dapatnya. Terus ke
kan. Kalau udah selesai, udah nggak bisa dipencet lagi. Terus futatsu erande sugiye. Ini dibaca, kalau mau baca, kalau nggak mau baca ya langsung dibawahin aja. Terus doiste susumu. Doiste moshikomu. Moshikomi ga kanryo shimashita. Tapi di sini belum selesai semuanya. Selanjutnya kita registrasi nomor rekening. Kita buka lagi PayPay-nya. Terus kita pilih Maina Pointo. Di bagian yang nomor 3 yang paling kanan kita pilih, terus pilih yang warna biru Toroku. Terus pencet yang warna merah. Kalau udah punya akunnya bisa pencet yang ini. Karena aku udah punya, jadi pencet yang atas. Next. Terus kita suruh scan my number. Ini tulisannya bahasa Inggris ya. Yang sini, yang Kyu Hooking Nado. Yang ini kita pencet Toroku suruh. Terus kita suruh pencet lagi ke bawah, pilih yang merah. Masukin lagi. Nah, beberapa kali kita harus nge-scan ya. Scan. Aku blur ya. Ini tulisan nama, tanggal lahir, terus alamat, terus pencet yang paling merah. Yang merah aku kuning suruh. Terus Kozai Choho Toroku suruh. Langsung pencet Sugi E. Ada di sini ada tulisan nama. Kita harus ngetik nama kita dalam bahasa Jepang. Kita masukin nomor telepon juga. Terus masukin email. Masukin email lagi, terus Sugi. Terus kita masukin kartu, kita masukin nomor ATM kita. Ini pencet yang ini. Ada pilihannya banyak, ada Mizuho Ginko, Mitsui, Rissona, dan lain-lain. Kita pilih yang Yucho Ginko. Masukin nomor ATM. Terus ada namanya. Kalau udah dimasukin, pencet kakunin suruh. Konfirmasi data yang kita masukin benar atau enggak. Kalau udah, Sugie. Terus centang Toroku suruh. Di sini udah selesai. Yang terakhir kita harus ngecek apakah sudah selesai semua atau belum. Kita buka Maina Pointo. Terus pencet yang Moshikomi Jokyo Kakunin. Kita harus nge-scan lagi. Centang. Oke. Yang pertama, yang paling hijau udah selesai semua. Nanti dapat 7.500. Nah ini tanggal hari ini, 21 Agustus 2022. Terus kalau yang ini, yang tadi kita
nggak dapat karena udah pernah ngurus. Ini aku udah pernah daftarin yang 5.000 itu ternyata tahun 2020. Waktu yang promo pertama yang tahun 2020 yang cuma dapat 5.000. Terus yang ini udah selesai juga. Udah ada konfirmasinya. Walaupun merah gini, tapi karena biasanya aplikasinya agak lambat, nggak langsung warna biru, nggak langsung warna hijau. Jadi kalian harus ngecek satu hari selanjutnya. Kita benar kok. Besok dicek lagi aja. Apakah poinnya sudah masuk? Ternyata belum. Kita tunggu satu hari selanjutnya ya, apakah udah masuk atau belum, nanti dibuat video lagi. Jangan lupa untuk dicoba di rumah buat teman-teman yang udah punya My Number, dan yang belum punya silakan diurus di Siakuso terdekat tempat kalian tinggal. Karena bikin My Number itu ternyata nggak ribet, cuma bawa foto dan Zedo kado doang. Dan buat kalian yang males ngurus mencet-mencet sendiri di HP, kalian bisa datang ke Siakuso karena ternyata di sana ada stand untuk membantu buat kalian yang kesulitan ataupun males untuk ngetik-ngetik sendiri. Bawa My Number-nya, bawa buku rekening, dan bawa Hokengshou ataupun kartu asuransi kesehatan. Datang aja ke Siakuso. Sekian video kali ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.